Oke, di sini tegangan PV 288 volt, lalu arusnya 0 ampere dan dayanya 3 watt. Di sini tidak memakai baterai dan tegangan outputnya belum ada, masih 0 volt karena inverter ini switch off. Bisa dilihat di sini tidak ada tegangan output. Sekarang inverter saya hidupkan, inverter switch on. Nah, di sini tegangan outputnya 230 volt. Tegangan PV sekarang 282 volt, arusnya 0 ampere dan dayanya 0 watt. Nah, di sini tegangan outputnya ini 233 volt. Oke, sekarang inverter switch off, saya matikan. Sudah tidak ada output dan tegangan dari panel sekarang 289 volt, arus 0 dan dayanya 2. Ini sudah tidak ada output di sini. Oke, PV saya matikan, inverternya juga ikut mati. Sekian video testnya, terima kasih.